Oke, dan sekarang oke, tidak offset. Masih Corbin Ong. Langsung lepas, ada Hammerdy lagi. No. Apa yang terjadi? Hammerdy lagi. Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya, hiya, hiya. Apa kabar, kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah, geng, ya, kemarin ada berita baik ya dari timnas Indonesia, dikarenakan Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Wah. Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang mengucapkan di komentar, di ruang komentar YouTube ya, di ruang komunitas itu ramai sekali orang Malaysia yang mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat kepada tim Indonesia, geng, ya. Bayangin, geng, di pertandingan sebelumnya antara Indonesia dan Jepun dibantai 4-0, geng. Waduh, langsung saya auto drop, sakit. Makanya kemarin-kemarin itu saya jarang upload video, geng, ya. Jadi so, karena itu mungkin ya, gak tau kenapa akhirnya jadi drop, agak sakit ya, geng. Dan kemarin lepas Indonesia bertanding dengan Arab Saudi, alhamdulillah menghasilkan skor 2-0, langsung tiba-tiba aura saya itu sehat kembali, geng. Oke, tapi di video ini saya tidak akan membahas pertandingan bola sepak yang ada di Indonesia, geng, ya, dikarenakan ada beberapa request dari kawan-kawan nih ya, geng, ya. Terlebih lagi ini dia requestnya, geng. Aku baru tahu kemarin, geng, ya. Jadi ternyata ada Piala Malaysia, geng. Oh, oke. Kita akan lihat, geng, ya, seperti apa pertandingan-pertandingannya. Dan ini dia, geng, ya, beberapa tim-tim yang akan nantinya bertanding di Piala Malaysia, geng, ya. Hari Rabu ini sekarang, ya. Ingatkan KL City, ternyata bukan. Kuala Lumpur Rovers FC ini tim apa nih, geng? Sorry sebelumnya karena aku nggak tahu sama sekali, karena di Liga Super Malaysia nggak ada, geng. Nah, kawan-kawan boleh komen di orang komentar ya. Kuala Lumpur Rovers FC bertanding dengan Johor Darul Takzim. Lalu sementara besok Kamis ya, hari Kamis Penang FC melawan Kuching City, geng, ya. Lalu di hari Jumat Kedah Darul Aman akan melawan. Nah, ini ada Kuala Lumpur City FC, ada Kuala Lumpur Rovers FC. Ini bedanya apa ini, geng? Kan boleh komen lah, geng. Jujur aku nggak begitu paham sih, geng, ya. Ada KL City, ada KL Rovers FC. Nah, ini bedanya apa ini, geng? Aku nggak tahu ya. Sementara di hari Sabtu ya, ini ada PT Athletic FC. Wih, ini tim apa ini, geng? Maksudnya dari divisi kedua atau macam mana ya? Karena aku baru dengar kali ini, geng. Nah, ini akan melawan dengan Sabah ya, hari Sabtu. Lalu ada juga Sri Pahang akan melawan dengan Selangor ya. Sementara Melaka FC, weh, Melaka FC ya, ini juga dulu kan sempat ada di Liga 1 Malaysia, geng, ya. Entah kenapa ini aku nggak tahu, tiba-tiba ini ada namanya begitu, geng, ya. Aku nggak tahu, kawan-kawan yang paham boleh komen lah. Melaka FC lalu melawan Terengganu FC di Stadion Hang Jebat. Dan terakhir hari Ahad, Negeri 9 akan melawan PDRM FC. Oke lah, kita akan mereview ya, mengulas pertandingan antara Kuala Lumpur Rovers FC versus dengan Johor Darul Takzim, geng, ya. Kita akan lihat dulu ya seperti apa pertandingannya, apakah skuadnya ini sama yang dibawa dengan skuad ketika di Liga Super Malaysia atau macam mana ya. Kita akan lihat bersama-sama, geng, ya. Oke, sebelum kita mulai video ini, geng, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng, ya. Dan skor menghasilkan 3-0, geng, ya. Wah, ini sih luar biasa. Dan aku baru tahu ya. Dan sayangnya, geng, ketika di pertandingan tersebut, geng, ini jamnya ini jam-jam waktu Indonesia Maghrib, geng, ya. Jadi saya nontonnya itu juga tidak full time ya. Maksudnya tidak sampai seluruh pertandingan, dikarenakan itu waktunya orang mandi, waktunya orang sholat maghrib ya. Jadi akhirnya hanya bisa menonton di babak kedua saja, geng, ya. Wah, Hammerdy menjaringkan 3 gol, yang itu artinya Hammerdy hat-trick di pertandingan ini, geng, ya. Oke lah, kita akan lihat sama-sama, geng, ya, seperti apa pertandingan antara Kuala Lumpur Rovers ya versus dengan Johor Darul Takzim, geng. Oke, dan ini dilakukan di SSI
untuk menyaksikan pertembungan. Wewewewewe, ingat kan ini tadi tuh Jordol Takzim, geng, yang pakai jersey biru. Ternyata bukan, justru malah JDT memakai jersey putih, sementara Kuala Lumpur Rovers memakai jersey biru. Ya, saingan Piala Malaysia. Ah, ya 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 ya. Dan oke. Liga A1 semi pro. Kalau tak silap dulu itu tahun yang lalu, geng, Kuala Lumpur Rovers itu pernah bermain di Piala Malaysia, tapi tak pasti kenapa Kuala Lumpur Rovers tidak bermain untuk Liga Super. Aku tak pasti, kawan-kawan yang paham boleh komen, geng, ya, di ruang komentar. Aku benar-benar enggak paham ini. Oke, sebelumnya kita akan melihat bersama-sama, geng, ya, starting line up yang diturunkan oleh kedua pasukan, geng. Oke, ini dia ya, starting line up yang diturunkan oleh kedua pasukan. Ya, sementara penjaga gawang ada Ashraf Omar ya dari Kuala Lumpur Rovers. Lalu ada Amirul, ada Raffi, ada Zainul Arifin, ada Faiz, ada Sarul Amin, ada Raffi, ada juga Amirul Husaini, ada Faris Zabri, dan kapten ada Firdaus Fauzi dan Amir Saidin ya. Sementara JDT memiliki Christian Abad sebagai penjaga gawang, ada Salus Saad, Safiq Rahim. Wow, Safiq Rahim diturunkan kali ini sebagai kapten, ada Romel Morales, ada Nasmi Faiz Mansur, ada juga Lafir Corbin Ong ya, ternyata sudah sembuh dari cedera, ada juga Junior Estal, ada Heberti, ada Asyar Hadi Sapri ya. Oke, ada Alif Abdul Muthalib dan juga Daryl Sam. Ini sepertinya gabungan antara player JDT utama dan JDT kedua, geng, ya. Kalau tak silap lah ya, kawan-kawan boleh komen lah di ruang komentar, geng, ya. Kita lanjut lagi. Ya, seperti apa? Karena gol pertama kedua aku nggak lihat, geng. Karena di Indonesia ini waktunya waktu-waktu orang sibuk lah. Orang mandi, orang sholat maghrib. Oh, berbahaya. Corbin Ong. Mengenai tiang gawang berawal dari Heberti. Lalu dengan kaki kanannya. Menyentuh tiang gawang. Sangat berbahaya sekali ini Corbin Ong. Ya, lepas cedera semakin menakutkan ini. Dan sekarang masih JDT. Oke, masih KL. Ya, KL Rovers. Oke, serangan balasan dan ini dia sangat berbahaya. Oh, berhasil ditepis ya oleh Abad. Tumben juga ini ya, Christian Abad diturunkan. Karena setahu saya Christian Abad itu biasanya diturunkan di ajang-ajang level pertandingan internasional sih. Oke, ada Nasmi. Free kick sepertinya. Ada Heberti dan Sub. Heberti membuka jaringan pertama sore petang tadi, geng, dengan skor 1-0 ya. Luar biasa. Semakin berkilau Heberti dengan kaki kirinya, berhasil berjaya menembus pertahanan dari Kuala Lumpur Rovers. Fum. Man, iya ini dia. Oke, dan sekarang oke, tidak offset. Masih Corbin Ong. Langsung lepas, ada Heberti lagi. Apa yang terjadi? Heberti lagi. Ternyata itulah proses terjadinya gol. Berawal dari Corbin Ong, terlepas dari offside, lalu langsung menuju ke tengah. Ada Heberti dengan tendangan salto luar biasa, geng. Wow, itu dia. Cantik sekali, geng, tendangan yang ditunjukkan oleh Heberti. Tendangan salto jungkir balik. Oke. Dan sekarang masih KL Rovers ya. Skor masih 2-0 dan ini serangan balasan sangat berbahaya sekali, sebuah kesempatan. Sayang, seribu sayang, ada Faiz. Player nomor 6. Itu dia. Sebenarnya ini adalah salah satu peluang yang dimiliki oleh Kuala Lumpur Rovers. Oh, cantik. Dan sekarang ini dia berhasil dicegah oleh Junior sepertinya. Masih Junior dan iya, di momen ini saya melihat ya,
Nah, saya nonton yang di momen ini sempat dicek VR ya, apakah penalti, tapi tidak ya. Nah, ini dia. Oke, tapi memang terjadi di luar garis penalti, geng. Nah, decision-nya no penalti. Oke. Lalu umpur Rovers. Dan ini dia free kick. Berbahaya. Iya. Yeah. Masih di menit ke-36 dengan skor 2-0. Sepertinya Kuala Lumpur Rovers mulai membangun serangan untuk menyerang JDT, tetapi berhasil diblok oleh Junior Estal. Dan ini dia, ada Romel Morales melepaskan diri. Di samping sana ada Heberti. Apa yang dilakukan oleh Romel? Masih Romel. Romel Morales langsung tendangan. Iya, menyamping dari gawang Kuala Lumpur Rovers. Romel Morales ya, sepertinya dia tidak ada pilihan selain melakukan tendangan langsung. Dan ini dia. Oke, berbahaya. Masih jadi tidak sup. Berhasil diblok oleh penjaga gawang dari Kuala Lumpur Rovers. Oke, ada oke, ini ada Muhammad Sumareh sudah masuk ya. Muhammad Sumareh. Iya. Yeah. Ada beberapa player, geng, ya, yang memang baru menurut saya, seperti JDT 2. Dan ini dia Heberti. Heberti, cantik sekali gol ketiga di petang tadi, geng. Luar biasa tendangan dari luar garis penalti. Mengingatkan saya kepada salah satu player dari JDT, geng, Juan Muniz, ya. Ini adalah skill dari John Muniz, tetapi ternyata Heberti pun juga sepertinya mampu melakukan skill tersebut, geng. Luar binasa Heberti. Mantul Heberti dengan kaki kirinya. Bertubi-tubi menembus pertahanan dari KL Rovers. Dan sekarang masih JDT, lagi-lagi JDT. Heberti diberi pada siapa? Dan oke, Obregon sudah masuk. Ada Obregon, ada Muhammad Sumareh juga ya, sudah masuk. Dan ini dia Obregon, iya. Tidak mendapatkan bola. Masih Nasmi. Dan ini dia, ada Junior, masih Junior. Apa yang dilakukan Junior? Dia berhasil diblok oleh KL Rovers dan shoot. Iya, ini siapa ini? Siapa itu? Ah, siapa ini? Iya, aku tahu ini. Privat itulah. Susah namanya, geng. Dan terjadi kemelut. Oh, berbahaya. Dan ada JC. Sangat disayangkan sekali, geng. Terjadi kemelut ya di pertahanan dari Kuala Lumpur Rovers. Kita lihat bersama-sama. Ini dia. Ada Obregon, tendangannya meleset dan masih JC. Berhasil diblok dua kali percobaan, geng, dari Obregon dan juga JC, tetapi tidak berjaya menembus pertahanan dari Kuala Lumpur Rovers. Dan sekarang masih JDT. Ini dia ya, kita lihat replaynya seperti apa. Gone, tidak berjaya. Dan ini dia JC. Dan ini salah satu peluang dari KL, tapi berhasil dipatahkan begitu saja. Dan sekarang lagi-lagi JDT, masih JDT. Ada Obregon berada di kiri. Berhasil dipatahkan dengan sangat mudah oleh pertahanan dari Kuala Lumpur Rovers, geng ya. 3-0. Skor masih 3-0 di menit ke-84, geng ya. Itu dia. Ini salah satu kesempatan dari KL Rovers. Iya, berhasil diblok. Diblok lagi. Ya. Oleh Abad diblok lagi. Pertama, kedua diblok lagi. Dan ini dia masih JDT. Oke, Sumareh. Iya, Sumareh mengelirukan lawan. Mengelirukan tim itu. Ya Allah, Sumareh. Ya. Akhirnya selesai sudah, geng. Ya, skor 3-0. Dan itu artinya Heberti hat-trick malam tadi, geng ya. Luar biasa. Aku
Rasanya apa, geng? Mungkin dikarenakan ada beberapa player-player baru ya, seperti JDT2. Jadi sepertinya mereka ini kurang bisa menyatu mungkin, geng. Jadi perlu penyesuaian diri, geng, ya. Begitu. Oke, itu dia, geng, ya, hasil pertandingan antara Kuala Lumpur Rovers ya dengan Johor Darul Takzim, geng. Kita lihat bersama-sama, geng, ya, komentar-komentar ya. Dan ini dia, ya. Oke, kita lihat ya Instagram dari Johor Darul Takzim. Halftime 2-0 Heberti, dan sekarang full time ya 3-0. Oke, Jody Ahmad sambil berkomentar, amazing goal from Heberti, JDT on fire ya. Glad to see JC play. Ya. Apa ini? Ada sesi apa nak beli Sumare buat rasa main cut liga sekolah? By the way, beliau sebentar tadi coba untuk memancutkan fakta skill beliau pada ref. Oke. Oke, ya. So, gimana, geng? Ya. Cadangan aku Sumare kena botak. Berat sangat rambut itu, asli fokus bola saja. Iya juga sih. Tapi ramai sekali ya komentar-komentar yang seperti ini, geng. Nah, ini ya, komentar seperti ini sangat ramai sekali. Sumare mengelirukan tim lawan, tidak, bukan ya. Sumare mengelirukan tim sendiri. Ramai sekali, geng. Baik itu di Instagram official Johor Darul Takzim ya, baik itu di Instagram yang lain-lainnya ya, seperti Malaysia Football League ya, juga berkomentar seperti itu ya. Tapi memang betul lah ya. Mungkin dikarenakan rambutnya itu ya terlalu berat. Sumare, oh Sumare, kau memang kelakar. Ya, itulah, geng, ya. Boleh komen di ruang komentar. Nah, ini ya, Papa Friton atau siapa namanya, geng, ya, aku lupa. Tapi yang jelas ini beliau pernah membela skuad Harimau Muda kalau tak silap, ya. Dan ini JDT2, geng, ya. Jadi memang ada beberapa player-player JDT kedua, geng, ya, yang masuk dalam skuad kali ini, ya. Itu dia, ada JC Obregon. Nah, ya, itu dia. Ini lagi, ini juga ya. Ini sepertinya jadi T2. Ini siapa, boleh komen, geng. Nah, itu Romel. Nah, ini dia, Sumare. Ya. Dan untuk Christian Abad, tumben-tumbennya ini ya diturunkan di pertandingan kali ini, karena setahu saya Christian Abad itu biasanya diturunkan pertandingan-pertandingan yang sifatnya itu level internasional ya. Nah, itulah. So, gimana, geng? Menurut kalian boleh komen lah di ruang komentar, geng, ya. Oke, itulah pertandingan antara JDT versus dengan Kuala Lumpur Rovers FC, geng, ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik di dalam video sampai di akhir video sebiasanya. Kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, kurang boleh follow sosial media saya, kirim nih videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya walaupun pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye re. Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport, only on Planet Sport.